Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. So, ketemu lagi dengan gue, Jo, Arenji Motorsport, YouTube channel kesayangan kita, Arenji TV. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah hampir 1 bulan Arenji TV sempat vakum nih dari video-video baru. Karena kenapa? Karena terus terang beberapa tim dari Arenji TV, Aldi, Hazel, termasuk gue sendiri, habis kena suatu wabah yang teman-teman pasti sudah bisa nebak, yaitu COVID-19. Tapi alhamdulillah kita semua sudah pulih. Dan di video kita kali ini, video perdana setelah kita pulih dari COVID-19, kita kedatangan satu unit motor yang ada di belakang kita. So, motor yang baru di-launching beberapa waktu lalu oleh PT Kawasaki Motor Indonesia. Ini adalah motor apa yo? Ya, motor Kawasaki ZX10R 2021, sengaja masih di dalam peti, belum di-unboxing. So, habis ini bakal kita unboxing sama-sama bersama teman-teman dari Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD. Dan ini merupakan batch pertama. Jadi masih unit-unit pertama yang didistribusikan oleh PT Kawasaki Motor Indonesia. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan untuk lihat langsung motornya. Dan kita bakal ditemenin sama teman-teman dari Arenji BSD. Kalau teman-teman bisa lihat ada di sana. Mas Agus. Kebetulan mikrofon itu mati. Oh iya, ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, jadi Mas Agus adalah kepala cabang di Arenji Motorsport dan di BSD. So, kita hari ini ada event spesial, hari pertama kali kita live setelah beberapa teman kita kena COVID. Ada. Itu sesuatu yang sangat gimana ya bos ya? Ya, kita udah jaga prokes tapi ya namanya musibah nggak bisa diprediksi ya. Betul. So, motor apa Mas Agus? Di belakang kita sekarang sudah ada Kawasaki ZX10R yaitu New 2021. Ya, jadi kita alhamdulillah kita udah dapat ZX10 ini setelah kita inden ya bos ya. Setelah kita inden beberapa bulan lalu ya. Akhirnya hari ini unit datang. So, pastikan keseruannya kita bakal dibantu sama Mas Agus dan tim, tolong dibantu untuk kita bongkar sama-sama. Siap. Biar teman-teman bisa lihat kalau kita beli motor 500.000 itu dikirimnya seperti apa sih, unboxingnya seperti apa sih. Nah, karena itu stay tune kalau kita bongkar. Nah, teman-teman, jadi motor ini ZX10R 2021 itu build up Jepang. Jadi di sini ada tulisannya made in Japan. Jadi untuk motor-motor build up memang dikirimnya normalnya seperti ini. CBU completely build up. Semuanya terpasang terkecuali windshield dan juga apa namanya? Jalur stang ya atau bar end. So, habis ini bakal kita coba bongkar dan kita pasang windshield dan bar end-nya. Pokoknya stay tune terus, kita bakal unboxing motor ini. ZX10R 2021. Halo Mas Randy. Halo Mas Jo. Udah lama gak ketemu. Datangnya telat. Keburu bongkar, kita bos izin bongkar dulu tadi. Sorry guys, gue terlambat tadi, ada sedikit macet. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman semua, ZX10R ini kebetulan kemarin yang pesan itu memang Mas Randy. Ya. Karena basicnya ya masih mau nyoba pakai motor sport ya. Walaupun perut sudah tidak mendukung, mungkin perutnya Mas Jo udah dikatakan cocok buat jadi pembalap superbike. Habis COVID bos. Nah, Mas Jo udah datang ya akhirnya. Nah, akhirnya datang ZX10R 2021. Ya. Jadi motor yang fenomenal. Ya. Karena boleh dibilang ini masih batch pertama alias shipment pertama kali. Jadi dari Kawasaki. Shipment pertama 2021 ya. 2021. Oh. Jadi ini masih ini, salah satu unit pertama, mungkin nggak lebih dari 10 unit kayaknya ya, bos. Ya. Jadi yang saya tahu ya, kita koreksi dikit Mas, mungkin sekitar hampir 20 unit ya. Oh, 20 unit ya. Di Indonesia saat ini dan semuanya sudah sold out dan kita kebagian satu ya. Satu unit. Bagian satu unit ya. Nah, Mas Randy, ya. Kalau kita ngomong masalah ZX10, mungkin kita sekalian sharing ke teman-teman ya. Juga. Karena tadi kita udah menyampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman denger nggak? Wah. Motor apa yuk? Tadi kita udah sharing ke teman-teman. Kalau misalnya kita beli motor 500.000, ya. Kurang lebih prosesnya seperti apa sih? Tadi kan motor dikirim pakai ya. Packingnya. Oh, langsung pakai palet packing. Pakai ya. Paletnya, okay, kita unboxing sama-sama ya. Ya. Jadi istilahnya ya, ya kita beli barang mahal ya, diperlakukannya juga dengan sangat baik oleh Kawasaki. Ya. Thank you banget ya buat Kawasaki. Thank you banget buat Kawasaki. Nah, kalau kita ngomong ZX10R Mas Randy, mungkin Mas Randy udah familiar karena ZX10 udah sempat dipakai beberapa tahun. Kekurangan ZX10 sebenarnya apa sih menurut Mas Randy di versi sebelumnya? Oke.
buat menurut saya Mas ya. Menurut Mas Randy pribadi. Jadi sebelum ZX 10R ini kan ada ya edisi khususnya yang kalau saya bilang desainnya agak sedikit mirip sama Ninja 2.5 ya Mas. Satu, desainnya lawas ya, ya kayak Ninja 2.5. Yang kedua, NFC 1.2 kunci. Kunci. Ya betul. Kuncinya saya pernah lihat di YouTube, yang ini udah diperbarui. Udah diperbarui ya. Bagus dan enggak gampang penyok. Enggak gampang penyok. Karena ZX 10 ya. ZX636, Z800, IR6, sampai Ninja 2.5 kuncinya sama ya. Dan rata-rata gampang penyok. Nah, jadi dari masukan dari Mas Randy itulah yang kemungkinan didengar sama orang Kawasaki. Jadi motor ini di-develop desain Kawasaki bersama pembalapnya Jonathan Rea ya. Yang sudah menang WSBK 6 kali berturut-turut. Tapi, jadi hal-hal yang sudah disampaikan itu memang di-improve langsung oleh PT Kawasaki untuk mengembangkan si ZX 10R 2021. Kalau dilihat-lihat, penyempurnaan sekali dari ZX 10R Mas. Yang model lama ya. Iya, di mana desain speedo-nya lebih oke ya. Desain speedo lebih oke. Pasti beda ya, Mas. Pasti lebih beda. Terus model kepalanya juga beda, lebih sporty. Lebih sporty, aerodinamis pasti ya, Mas. Pasti lebih aerodinamis. Dan ya, yang menarik adalah kalau kita lihat dari tampak depannya, ya, motor ini mengalami perubahan total nih, Mas Randy. Ya. Jadi bukan hanya dari segi desain, tapi dapur pacu, teknologi juga semuanya di-upgrade. Jadi semua desainnya sampai ke dapur pacunya, sampai dapur pacunya upgrade, semua ya, di-upgrade. Nah, dari yang paling mencolok pasti tampak depan ya, ya Mas Randy. Ya, Mas. Betul. Tampak depan. Nah, ini pro kontra Mas Randy. Jadi sebenarnya ini integrated winglet. Jadi kalau ya, di MotoGP kan suka ada winglet yang nongol. Nah, kan dia bikin seolah-olah ini nempel di fairing. Iya, langsung nah, di kepalanya ya. Langsung di kepalanya dia ya, ada betul, wingletnya. Nah, tujuan winglet ini supaya motor nggak gampang wheelie pada saat kita akselerasi secara ekstrim. Jadi misalnya kita lagi diem, atau ya, kita bejek. Nah, winglet itu tujuannya supaya memberikan downforce supaya motornya nggak nganggap ya, nggak wheelie ya. Karena wheelie itu boleh dibilang tenaga mubazir yang kebuang ya, kalau di sebuah turnamen nah, balapan ya, lah istilahnya ya, seperti Mas, itu. Saya cobain dulu ya modelnya kayak gimana sih riding position-nya. Oke. Udah oke. Secara umum riding position-nya juga enggak jauh beda. Enggak jauh beda sama ZX10R yang sebelumnya. Iya, benar. Ya. Hanya saja nih windshield-nya dia sedikit lebih tinggi Mas Randy. Tinggi, betul. Karena ketika kita membongkok ya, jadi angin itu enggak ada yang kena ke kepala. Iya. Kalau enggak kena kan aerodinamis lebih bagus. Betul. Lebih gitu bagus berarti. Jadi windshield dan fitur di sini lebih banyak ya Mas. Fiturnya lebih banyak. Nah, jadi teknologinya juga teman-teman nanti bisa lihat di sini teknologinya segambreng mulai dari teknologi pesawat terbang Mas Randy, namanya IMU, Inertial yeah, Measurement Unit. Yeah. Jadi ini chassis-nya sudah demikian sedemikian rupa sensornya ada di kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah. Yeah. Jadi boleh dibilang kita sebenarnya susah jatuh pakai motor ini. Karena kalau kita lagi nikung bukaan gasnya kurang apa kekencangan, mungkin dia bisa memperlambat supaya oh kita mungkin bisa dibilang full sama, sensor full sensor sama seperti Yamaha R1M mungkin ya, ya Yamaha R1M ya, juga menggunakan teknologi ya, yang sama ya, yaitu chassisnya sudah IMU. Nah, kalau engine brake control mungkin sudah biasa. Dari harga deh Mas, dibandingin 1000cc yang lain. Nah, dibandingkan dengan 1000cc yang lain, jangankan 1000cc, mungkin motor yang paling fenomenal yang baru launching 600 ya, 550 juta, 550 juta guys. Ini secara price list Kawasaki, kalau kita ngomong secara price list ya Mas ya, Randy. Ini lebih murah. Rasa beda Mas, 1.600 super sport biasa kita bilang ya. Satu lagi super bike. Iya, ini super bike 1000cc. Jadi dari segi gimana Mas intinya? Kayaknya enggak ya? Ya, silakan kalian komen aja deh kalau emang boleh dijual apa enggak ya. Apa mau kita pakai, mau kita jual ya kan? Nah, itu dia, jadi kayaknya motornya masih cakep ya. Nah, jadi motor juga basically masih jarang yang pakai. Kayaknya kalau langsung buru enggak dong. Jo sayang. Pastinya Mas Jo harus nyobain dulu. Iya, kita harus review dulu. Yeah. Bakal banyak hal yang bisa kita kupas dari betul, sebuah ZX 2021. Ya. Yuk, next kita mau pengen lagi nih Mas motor. Setelahnya mungkin teman-teman mau lihat apa sih kelebihan motornya satu per satu bakal kita kupas lebih detail selain Mas Randy. Silakan ya, Mas Jo. Pokoknya stay tune. Nah, jadi teman-teman semua, begitu banyak hal yang di-upgrade untuk Kawasaki ZX 10R 2021 ini. Nah, coba kita lihat lebih detail, apa sih sebenarnya part-part detail yang di-upgrade dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan kalau kita lihat, yang pertama yang paling kentara adalah tadi bagian front face. Jadi kalau kita lihat dari segi lampu depan, kalau dulu lampu depan yang lebih besar, ini lebih kecil. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa orang bilang, oh, ZX 10R 2021 lebih kecil daripada ZX 10R edisi sebelumnya. Padahal itu salah. Dari segi panjang sama-sama 2 meter, dari segi lebar dan dari segi tinggi ZX 10R 2021 lebih besar. Karena lampunya yang semakin kecil, jadi image-nya seolah-olah motor ini mengecil, padahal tidak. Sebenarnya motor ini membesar dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Windshield dibuat lebih tinggi supaya lebih aerodinamis. Bagian winglet juga integrated, memberikan downforce supaya tidak gampang wheelie. Nah, kalau kita lihat, kita agak sedikit jongkok ke bawah. Lampu depan sudah LED kiri kanan. Nah, kalau kita lihat pindah ke bawah sedikit kaki-kakinya, ini sudah disupport dengan SOA front suspension dan rear suspensionnya sudah menggunakan SOA light technology. Dan pengeremannya juga yang pastinya sudah sangat oke nih. Sudah menggunakan Brembo radial 4 piston, double disc 330 mm di depan, dan yang belakangnya single disc 220 mm. Dan ada satu teknologi WSBK yang disematkan di motor ini, yaitu adalah oil cooler berpendingin udara yang dibuat secara mandiri di bagian bawah. Jadi kalau normalnya teman-teman mau ngelongok, ini motor full system atau enggak sih? Biasa kita ngelongok dari kolong depan, nih di motor ini nggak bisa. Karena bagian depan kolong ini semuanya full, sudah tertutup oleh radiator yang di bawah. Ini oil cooler yang berpendingin udara secara mandiri. Jadi ini teknologi yang baru. Dan kalau kita geser sedikit ke belakang, teman-teman bisa ngintip di sini. Di sini header knalpotnya pun warnanya sudah biru. Jadi buat teman-teman untuk dandanin knalpot ZX10R ini, gue rasa ganti knalpot slip-on pastinya sudah sangat mumpuni untuk dapet suara yang oke dan tenaga yang oke. Karena toh hibernya juga sudah biru dan ini sepertinya sudah titanium. Dan kita naik sedikit ke atas, ini tremnya juga sudah disupport oleh Brembo dan sudah dilengkapi dengan steering damper Ohlin. Ini elektronik. Dan hal yang menarik adalah sistem kuncinya. So, kalau tadi sempat ada masukan dari Mas Randy, kalau misalnya salah satu kelemahan dari produk Kawasaki adalah kuncinya gampang pengok. So, ini sudah di-upgrade, kuncinya sudah berbentuk wave key, dan ini immobilizer pastinya. Dan harusnya kalau dilihat dari bentuknya, ini nggak bakal gampang tengok, sehingga kalian nggak perlu was-was ketika kita buru-buru buka tangki atau buka nyalakan motornya, kuncinya takut patah di dalam. So, ini sudah di-upgrade oleh Kawasaki. Kita pindah sedikit ke belakang. Nah, dari segi tangki kurang lebih hampir-hampir mirip. Nah, kapasitas tangkinya kurang lebih 17 liter, dan bobot kendaraan ini 207 kg. Jadi dari segi berat sebenarnya masih cukup berat ya, karena sudah di atas 200 kg. Nah, kalau kita ngomong ke dapur pacu, nah ini hal yang paling menarik. So, motor ini dilengkapi dengan mesin 998cc, 4 silinder DOHC, dan sudah Euro 5. Jadi kadar emisinya sudah Euro 5. Nah, yang menarik adalah tenaganya. Tenaganya yang dihasilkan dari mesin ini adalah 213 PS ataupun 210 HP. 13.200 RPM ataupun kurang lebih naik 3 HP dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi boleh dibilang ini adalah salah satu motor ya terkencang 1000cc, karena tenaganya pun sudah di atas 200 HP yang pasti bersandar dengan S1000RR, R1M dan geng-geng 1000cc yang boleh dibilang nggak kalah keren dengan si Kawasaki ZX10R ini. Nah, kalau kita geser ke belakang, so ini knalpotnya masih original, bentuknya nggak terlalu banyak berubah dari generasi sebelumnya, masih warna stainless plus ada balutan warna doff. Nah, kalau kita pindah ke belakang, di bagian buntutnya, lampunya juga masih agak mirip dengan ZX10R yang lama, cuman di kisi kanan kirinya ada kisi-kisi udara seperti Yamaha R1M. Dan kita geser lagi, nah, kalau kita pindah ke bagian kokpit, ada satu fitur baru yang ditambahkan di motor ini, yaitu cruise control. Nah, sebenarnya penggunaan cruise control di sini menjadi salah satu pertanyaan sih, karena basicnya ini adalah sebuah superbike, supersport untuk ngebut. Cruise control, kapan kita pakai cruise control itu? Ketika kita pakai motor ini peruntukannya untuk ngebut. Ya pasti untuk touring, untuk perjalanan jauh. Cuman, ya sepertinya bakal agak mubazir ketika kita memiliki cruise control di sebuah motor superbike sekencang ini. Nah, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak cek sound. Basically 4 silinder segaris, tapi karena knalpotnya masih standar, jadi suaranya agak kurang keluar nih teman-teman semua. Dan kalau kita ngomong masalah mesin tadi, teman-teman sudah tahu kalau motor ini tenaga yang dihasilkan maksimum bisa mencapai 213 PS ataupun 210 HP. Tapi bukan hanya dari segi tenaga maksimumnya saja, dari segi akselerasi, motor ini gearboxnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga gigi 1 sampai gigi 3, gear rasionya lebih pendek, alias kita harus sering oper gigi. Dan tenaga yang dihasilkan dari perpindahan gigi 1 ke gigi 3 pun yang pastinya lebih responsif. Paling tidak itulah yang dijelaskan oleh Kawasaki melalui orang yang ikut develop langsung motor ini, yaitu Jonathan Rea alias si juara WSBK 6 kali berturut-turut. Nah, selanjutnya hal yang di-upgrade yang pastinya keren ada di speedometer, karena itu coba kita lihat lebih detail bagaimana sih tampilan speedometernya yang sudah full TFT ini. Lanjut, bro.
Nah, coba kita nyalain speedometernya. So, speedometernya sudah TFT. Nah, ada logo yang mungkin teman-teman nggak asing. Itu adalah logo Rivermark. Rivermark ini sebenarnya hanya dipasangkan untuk kendaraan-kendaraan Kawasaki yang disupport dengan mesin supercharged. Dan ZX10R 2021 ini adalah motor pertama non-supercharged yang dipasangkan logo Rivermark oleh Kawasaki. Yang artinya apa? Yang artinya mereka menganggap kalau ZX10R ini adalah salah satu motor top trim dari sebuah line-up Kawasaki. Jadi ZX10R 2021 ini memang sudah dilengkapi dengan logo Rivermark seperti yang ada di Kawasaki Ninja H2. Nah, kalau kita lihat tampilan basic speedometernya, ini kita lihat sudah full TFT, sudah full digital, dan kita bisa pilih. Di sini ada beberapa settingan, kita bisa pilih mau backgroundnya warna hitam ataupun backgroundnya warna putih. Nah, mungkin kalau malam ini lebih oke kali ya, supaya lebih terlihat. Dan motor ini dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Contohnya kalau kita ngomong masalah riding mode, ada 4 riding mode di sini. Yang pertama sport, selanjutnya road, selanjutnya rain, dan selanjutnya rider. Rider ini adalah custom, so kita bisa custom, kita mau pilih powernya di berapa, dan gitu KTRC-nya di level berapa. Dan kalau kita masuk lebih detail, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini adalah tampilan main menu dari dashboard Kawasaki ZX10R. Jadi ada beberapa mode yang bisa kita lihat di sini, seperti vehicle setting. Kita bisa setting shifting lamp-nya. Selanjutnya KQS, Kawasaki Quick Shifter, kita bisa setting mau on atau off. ABC, KABC atau Engine Brake Control bisa kita setting. KLCM, Kawasaki Launch Control Management, ini supaya motornya nggak gampang wheelie. Immobilizer dan Rider Mode yang tadi seperti yang kita bilang yang custom. Nah, selanjutnya display bisa kita lihat di sini. Bisa kita pilih brightness-nya mau kita atur seperti apa. Selanjutnya date, tanggal dan jam. Begitu selanjutnya ada indikator servis yang mengingatkan kapan kita servis motor ini. Jadwalnya juga pasti akan ditampilkan di sini. Nah, oil change dan lain-lain. Jadi kita back. Selanjutnya, nah ini ada fitur baru yaitu Bluetooth connection connectivity. Jadi kita bisa connect smartphone kita dengan motor ini. Jadi teknologi-teknologi di motor ini bisa kita akses melalui smartphone yang ada di kita. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, ini bisa setting apakah kecepatannya mau kilometer per jam ataukah mil per jam. Ya gitu, jarak full mileage-nya apakah mau kilometer per liter ataukah mil per liter, dan temperatur apakah derajat Celsius ataupun Fahrenheit. Basically motor ini disupport dengan berbagai macam fitur yang menarik. Nah, dan juga pastinya sangat informatif. So basic tampilannya seperti ini. So ini ada gear indicator, ada riding mode, ada RPM, full consumption, ada leaning angle, kemiringan motor itu, dan ada beberapa indikator lainnya yang pasti di-upgrade sedemikian rupa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Menarik ya bro? So, kita lanjut. Nah, kurang lebih itu review singkat kita kali ini. Next, di lain kesempatan bakal kita coba test ride motornya untuk kita tahu gimana sih ride experience, gimana sih tenaga motor ini, gimana sih ekonomis dari sebuah Kawasaki ZX10R. Thank you teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Buat kritik dan saran yang membangun, silakan kalian bisa tulis komen di bawah. Semoga bisa menjadi masukan buat tim RNG TV ke depannya. Sehat selalu, thank you Aldi, thank you Hazel, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Thank you Mas Randy, thank you Kawasaki Indonesia yang sudah support RNG Motorsport untuk mendapatkan All New ZX10R 2021 ini. Buat teman-teman yang mau lihat, motornya ada di RNG Motorsport 2 yang ada di BSD. Gak mau panjang lebar, ketemu lagi dengan gue Joe, RNG Motorsport di YouTube channel RNG TV. Thank you, sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.